Mbak, ini kenapa sih pesan makan sebanyak ini gak mau bayar? Maaf mas, saya benar-benar gak ada uang. Ada apa ini ribut-ribut? Bos, ibu ini gak mau bayar, padahal makannya banyak banget. Ya Allah, aku kira kenapa. Yaudah, kamu masuk aja, biar aku yang tangani. Saya Petir, pemilik kafe. Maaf jika sebelumnya saya lancang, tapi wanita hamil seperti Mbak ini lagi ngapain di kafe ini sendirian? Aku lagi lari dari suamiku yang kasar. Aku mau pulang ke kampung, ke tempat orang tuaku. Tapi aku lapar, jadi aku datang ke sini dulu. Mbak, benar-benar nggak punya uang? Aku nggak ada uang. Berhari-hari aku jalan kaki dan nggak makan. Maaf mas, aku nggak bisa bayar sekarang. Tapi aku janji bakal bayar kok. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Mungkin ini nggak seberapa. Tapi semoga kamu bisa pulang pakai duit ini ya. Makasih mas, makasih banyak. Saya janji bakal ngebalas kebaikan mas. Please, jangan pergi. Kamu satu-satunya karyawan yang saya punya di sini. Gaji aku tiap bulannya makin kecil aja. Buat apa aku tetap di sini? Ya mau gimana lagi? Bisnis kita lagi jelek loh. Dah, aku keluar. Subhanallah. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. BTW kok sepi ya? Ya, beginilah. Bisnis aku lagi jelek banget. Kayaknya aku bakal jual kafe ini dengan harga murah. Habis itu, aku bakalan pulang ke kampung. Gimana kalau aku aja yang beli? 2M cukup? 2M? Itu ketinggian, Mbak. Harga kafe saya ini jauh di bawah itu. Ya udah, anggap aja itu balas budi saya karena Mas udah bantu saya beberapa tahun lalu. Serius, Mbak? Iya dong, alhamdulillah. Karena Mas pernah bantuin saya, jadi saya bisa mulai hidup saya dari nol. Lagian, saya juga suka sama kafenya. Makasih ya, Mbak. Dasar anak pelacur. Kamu siapa ya? Aku ada salah apa sama kamu? Bokap gue tuh selingkuh sama nyokap lo. Bilang deh sama nyokap lo itu, jadi orang jangan gatel. Kenapa diam aja? Ibu sama anak sama-sama pelacur. Aku gak sama ya kayak ibuku? Bacot! Gara-gara nyokap lo, keluarga gue jadi berantakan tau gak? Maaf, ini ada apa ya ribut-ribut? Ini mbak, ada anak pelacur. Mending mbak usir aja deh dari kafe ini. Mbak, ini dari tadi cuma diam dan gak bikin masalah. Seharusnya kamu yang saya usir. Loh, kok saya sih? Saya datang ke sini tuh karena bapak saya selingkuh sama ibunya dia. Terus kenapa marah sama mbak ini? Udah, menimbak pergi aja atau mau saya panggil satpam? Mbak, mbak gak usah belain aku. Ibuku emang seorang pelacur. Terus kenapa kalau ibu pelacur? Ya aku malu lah mbak. Tiap hari ada aja orang yang marahin aku. Gara-gara bapak atau suaminya pakai jasa ibu aku. Emangnya bapak kamu di mana? Bapak pergi ninggalin kami berdua. Aku gak mau berprasangka apapun tentang ibumu. Tapi aku yakin kok, pasti dia punya alasan sendiri. Tapi ingat, apapun yang ibu kamu lakukan, itu gak ada hubungannya sama kamu. Kalian itu dua orang yang berbeda. Daripada kamu terus nyalain diri sendiri, mending kamu ngobrolin baik-baik sama ibumu. Makasih ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang yang marahin aku lagi, Bu. Kamu gak diapa-apain kan? Ibu kok jadi PSK sih? Maafin ibu ya, ibu gak punya bakat apa-apa. Semenjak papamu kabur dari rumah, ibu terpaksa deh ngelakuin hal itu buat ngebiayain hidup kamu. Aku akan lebih giat belajar supaya dapat pekerjaan dan bisa biayain ibu, supaya ibu gak kerja kayak gitu lagi. Maafin ibu ya. Bel juga minta maaf ya bu, udah jadi beban di keluarga ini. Masjidnya tempat suci, bukan untuk orang kafir kayak kamu. Astagfirullah, ada apa ini? Gak tahu bu, tadi saya tiba-tiba diusir. Halah, gua sabar kurang gak tahu kamu. Dia ini nyalonin wakil bupati, dan bupatinya itu Kristen. Berdiri pak, kita masuk bareng-bareng ke dalam masjid. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Emangnya bapak siapa? Bukan gak boleh masuk. Ibu boleh masuk, tapi bapak ini gak boleh masuk. Karena ini tempat suci. Mister itu, masjid itu tempat suci, tempat orang beribadah. Bapak punya apa buat ngusir orang yang mau beribadah? Saya ngerti kok ini cuma permasalahan politik. Tapi jangan bawa-bawa permasalahan politik ke rumah Allah. Masjid adalah tempat orang-orang mendekatkan diri dengan Allah. Bapak menganggap bapak ini kafir, padahal bapak ini cuma mau beribadah. Berarti bapak menghalangi orang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah. Jadi, sekarang siapa yang kafir? Gua sosok pinter, balik aja sana ke dapur. Pergi! Makasih ya. Enggak, harusnya aku yang makasih. Tempat ini butuh lebih banyak orang kayak kamu.
kenapa sih? Ih, aku ditembak sama petir, padahal kan dia Kristen. Kamu mau jadi pacar aku? Makasih ya petir, tapi kan cara doa kita berbeda. Apa? Astagfirullah. Kok kocak, kamu kan Kristen, kok astagfirullah? Iya ya. Petir kan cucok meong, gimana kalau kamu oper ke aku aja? Ih, aku kira dia ayam, apa bisa dioper? Oper kali ah. Iya. Han, kenapa sih dia putusin aku? Kita putus aja ya, cara doa kita kan berbeda. Kamu yang sabar ya, nanti ada kok yang seagama sama kamu yang bakal terima kamu jadi pembantu. Jangan, emang benar lah kata orang-orang kalau beda agama itu LDR paling terjauh. Ih, kok kamu ketawa sih? Nggak tahu, lihat muka kamu jadi pengen ketawa. Kamu kenapa ketawa? Muka sedih kamu kocak tahu, aku nggak bisa fokus sedih. Layla, kamu beneran nggak mau sama aku? Ya, buruan ngomong. Maaf, Petir, kamu sama Baby aja kan ke Singman. Kamu mau sama aku? Mau. Yes, jadi sekarang aku bisa pacaran sama Layla. Loh, kok? Kalau kayak gini, berarti kita sama-sama bisa pacaran sama orang yang cara doanya sama. Eh iya, sekali double date. Bi, kita putus ya. Putus? Kurang ajar. Jangan bilang ada cowok lain yang dekatin kamu. Demi Allah, Bi, aku cuma cinta sama kamu. Tapi... Apa? Kamu masih pacaran sama si Abi? Ini nggak mau tahu ya, kalau kalian nggak taruh, kalian harus putus. Tapi Abi belum siap nikah, Mi. Dia mau fokus kuliah dulu, dan... Jangan kamu. Jangan-jangan kamu cuma mau berzina ya sama si Abi. Astagfirullahaladzim. Samu. Gimana? Udah putus ya sama Abi? Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang Umi mau ngajak kamu ketemu Pak Kiai. Pak Kiai? Iya, kamu harus taruh sama Pak Kiai. Astagfirullah, Umi. Layla, umur Umi itu udah gak panjang. Umi itu udah tua. Apalagi Umi ada penyakit kanker sekarang. Jadi, kamu mau ya taruh? Masya Allah, cantiknya anak Layla. Jadi, kapan pernikahannya? Tunggu. Mari kita bicarakan ini sama putra saya. Anakku! Sini, ada calon ibu tirimu nih. Jadi, anaknya Pak Kiai? Ajar, Layla. Berani kamu nipu aku ya? Tadi kamu bilang... Demi Allah, Bi, aku cuma cinta sama kamu. Abi, kok kamu ambil dompet Abah? Soalnya Abah udah ambil jodohku. Bi, kita putus ya? Putus? Sekarang Umi mau ngajak kamu ketemu Pak Kiai. Tunggu. Mari kita bicarakan ini sama putra saya. Soalnya Abah udah ambil jodohku. Astagfirullah, Abi, tega kamu bunuh bapakmu sendiri. Tasku! Abi, tunggu! Ya Allah, kenapa bisa kacau gini sih? Layla, sini! Jawab aku, Layla! Kamu cinta kan sama aku? Turun, Bi, turun! Jawab dulu pertanyaanku! Aku cinta sama kamu! Kalau gitu kita kawin lari sekarang! Di dompet abahku ada kartu ATM! Isinya banyak! Aku tahu binnya, jadi pernikahan kita bakal makmur. Tapi... Will you marry me? Polisi! Jangan bergerak! Atau kami tembak! Pak polisi tenang, biar saya ngomong sama dia. Woi, pembunuh! Turun kamu! Udah pak, biar saya jalan ke atas, biar saya bicarakan. Gak bisa! Dia itu pembunuh, kamu jangan dekat-dekat sama dia. Ukti, tunggu! Abi! Sayang! Yes. Mungkin inilah artinya cinta yang dipisahkan oleh maut. Sedekat bikin kamu rugi. Kamu bilang apa? Pak, minta uangnya pak. Saya belum makan dari tahun kemarin. Nah, makan sampai kenyang ya. Abi adalah cowok yang murah hati. Makanya aku taaruf sama dia. Pada akhirnya kami pun nikah. Tapi kemudian aku makin sadar kalau dia tuh aneh. Sayang, minta uang belanja dong. Kok dikit sih? Maaf ya, gaji bulannya aku sumbangin semua ke Singa. Dan keanehannya nggak berhenti di situ aja. Sayang, siapa dia? Ini saya, Mbak. Pak, minta uangnya, Pak. Saya belum makan dari tahun kemarin. Kamu? Sayang, apa-apa ini maksudnya?
Aku mau nikah sama dia. Hah? Apa? Gak apa-apa dong sayang. Lagian dia kasihan gak punya keluarga. Daripada aku kasih sedekah terus, ini gue nikahin. Lagian ini kan sunnah. Sayang, bagi uang dong buat belanja. Aku tuh gak punya uang lagi. Apa? Apa? Kamu gak usah gegas ya? Kamu gak lihat apa? Aku lagi stres. Ya gimana mau punya uang kalau kerjaan kamu tuh sedekah terus? Astagfirullahaladzim, jaga diseramu ya. Tuh emang bener kan? Kamu tuh terus-terusan sedekah, nikah lagi gak mikirin besok mau makan apa. Ayolah, ingat kalau kamu bersedekah, rezekimu bakal diganti berkali-kali lipat sama Allah. Ih, ingat mas, sedekah tuh bikin kamu rugi. Kamu bilang apa? Sedekah itu harus tulus. Kalau kamu ngasih uang ke orang, kamu gak bisa berharap kamu bisa kembali lagi. Ingat, Allah itu maha adil. Kamu pasti diganti berkali-kali lipat. Kamu terus-terusan kasih sedekah ke orang lain. Tapi kalau gimana kamu sebagai suami, kamu gak lakuin. Udah mau cerai. Layla, kita kan udah lama pacaran. Gimana kalau kita ngelakuin itu? Astagfirullah, kita kan belum mahram, Abi. Iya, yeah. Tapi aku sayang sama kamu. Kalau kamu bener-bener sayang sama aku, seharusnya kamu mempersiapkan diri untuk nikahin aku. Dan bukan malah ngajak aku berhubungan di luar nikah. Ya udah, kalau gitu kita nikah aja. Aku gak mau. Lah, kenapa? Bukannya kamu yang minta kita nikah dulu? Karena kamu gak bener-bener pengen nikahin aku. Kamu nikahin aku karena apa? Supaya kamu bisa berhubungan seksual dengan aku. Itu kan tujuan kamu. Ah, ribet. Kalau kamu cinta sama aku, harusnya kamu mau ngelakuin itu sama aku. Kamu salah sangka, Abi. Aku emang sayang sama kamu, tapi aku lebih cinta dengan Allah. Kalau gitu kita putus aja. Aku kira kamu siap jadi imam yang baik, tapi ternyata kamu cuma mau ngerusak keimananku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.